Hai Sobat Brandly, mari kita mengerjakan soal peluang. Diketahui, dua dadu dilempar sekaligus. Ditanyakan peluang munculnya bilangan prima pada dadu pertama dan mata dadu tiga pada dadu kedua. Peluang suatu kejadian bisa dirumuskan dengan PA. Peluang untuk kejadian A adalah NA dibagi dengan NS. NA adalah banyaknya anggota himpunan kejadian A, dan NS adalah banyak anggota himpunan di ruang sampel. Pada dadu pertama, adalah munculnya bilangan prima, yaitu muncul angka 2, 3, dan 5. Lalu pada dadu kedua, munculnya adalah angka 3. Sehingga kejadian A adalah pasangan berurut dari 2, 3, 3. 3 dan 5 3. Banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Sedangkan NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel adalah perkalian dari 6 dikali 6. 6 ini diperoleh dari jumlah sisi dari dadu pertama, lalu 6 selanjutnya diperoleh dari dadu yang kedua, yaitu 6 sisi juga. Sehingga 6 dikali 6 adalah 36. Sekarang kita hitung peluang dari kejadian A. NA dibagi dengan NS. NA adalah 3, lalu NS adalah 36. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3, menjadi 1/12. Jadi, peluang muncul bilangan prima pada dadu pertama dan muncul mata dadu tiga pada dadu 2 adalah 1/12. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.